Ada telepon. Halo? Ini Pak, sepeda adik saya hilang. Kayaknya dicuri oleh pencuri. Warna sepeda adik saya warna biru, Pak. Iya, sekarang saya mau cari pencurinya. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Ditunggu kabar baiknya ya. Ini dia pencuri sepeda yang aku cari. Kamu tidak bisa lolos, akan aku tangkap. Waduh, jel, motor kakak mogok nih. Gimana dong, kan kita mau jalan-jalan ke taman. Iya, ini motor kenapa sih? Jangan-jangan motor kamu habis minyak, kakak Ebon. Wah, iya Zal, motor ini bensinnya habis. Aduh, Ebon, kok motor lupa diisi bensin? Ya udah Zal, kalau gitu kita pulang ke rumah dulu. Kakak mau ngambil duit buat ngisi bensin nanti. Ayo. Yuk. Ayo kita ambil duit dulu Zal. Ayo. Yuk. Aduh, mana nih sampah yang bisa dipungut? Padahal nggak ada. Aduh, gimana ini ya? Capek banget. Istirahat di situ dulu ah. Sudah jam segini, karungnya masih kosong. Belum dapat apa-apa. Mana susu anak di rumah habis lagi. Aduh. Kemana lagi ya nyari botol-botol bekas buat beli susu anakku? Aduh. Coba jalan ke sana ah. Siapa tahu ada. Ya sama, nggak ada juga. Hah, nasib. Hah, sepeda. Apa aku harus ambil sepeda itu ya, buat beli susu anakku? Aku ambil aja ah, gak ada pilihan lain daripada anakku mati kelaparan. A few moments later. Loh, sepeda aku mana? Kok nggak ada? Tadi kan sepedanya ada di sini. Wah, jangan-jangan sepedaku hilang. Kakak Ebal, cepat ke sini. Kenapa Zul kamu teriak-teriak? Sepeda aku hilang, kakak Ebel. Hah? Hilang? Iya, tadi kan ada di sini, kok hilang? Loh, kok hilang? Jangan-jangan sepeda kamu dicuri, Zel. Ayo kita cari di luar sana. Ayo. Aduh, siapa yang ngambil ya sepeda aku?
Jangan-jangan yang ngambil sepeda kamu itu pencuri, Zal. Tapi kok yang diambil sepeda aku? Kok motor kakak Ebel nggak diambil? Kan itu mahal. Mungkin yang mudah diambil itu sepeda kamu, Zal. Kalau motor kakak Ebel kan berat. Terus gimana nih kakak Ebel nasib sepeda aku? Ya udah kalau gitu, kakak teleponkan polisi aja, Zal. Wah iya kakak Ebel, biar ditangkap pencurinya. Ada telepon. Halo? Ini pak, sepeda adek saya hilang. Kayaknya dicuri oleh pencuri. Warna sepeda adek saya warna biru pak. Iya, sekarang saya mau cari pencurinya. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih pak, ditunggu kabar baiknya ya. Nazel, kakak udah laporin ke polisi. Nanti kita tunggu aja kabar baiknya. Ayo kita masuk dulu ke dalam rumah. Ayo. Wah, ternyata banyak sekali kasus pencurian. Aku harus berhasil nangkap pencurinya biar aku bisa naik jabatan. Ha! Ngebut. Siap, 86. Aku harus cepat-cepat menjual sepeda ini biar cepat dapat duit. Ada ibu-ibu bawa sepeda. Ini dia pencuri sepeda yang aku cari. Kamu tidak bisa lolos, akan aku tangkap. Stop, stop. Hah? Ada polisi? Ada apa-apa polisi? Ini sepeda siapa, Bu? Oh, ini sepeda anak saya, Pak. Jangan bohong. Hah? Ibu pasti pencuri sepeda, kan? Hah? Kamu saya akan tangkap karena kamu sudah mencuri. Siap, 86. Ah, ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun. Ampun, Pak. Ayo ikut saya ke kantor polisi. Ampun, Pak. Pak, ampuni saya, Pak. Lepaskan saya, Pak. Anak saya kasihan, masih bayi, Pak, di rumah, Pak. Makanya, kalau nggak mau dipenjara itu, jangan mencuri. Maaf, ampun. Saya terpaksa mencuri, Pak, untuk beli susu anak saya yang masih kecil. Saya nyesal, Pak. Ya sudah Ibu, saya bebaskan, tapi syaratnya tidak boleh mencuri lagi. Hah? Yang benar, Pak. Dan ini uang untuk beli susu. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Saya janji tidak akan mencuri lagi, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Okay.